Iya, bentar-bentar. Aku casting bentar. Abis ini aku kabarin kamu ya. Halo Mas. Sorry ya, itu tadi pacar aku yang nelfon. Oh ya, ini tas aku bisa taruh mana ya? Di sebelah. Oke, thank you. Kita intro dulu ya. Sebut nama, usia, tinggi, berat badan, pengalaman acting kalau ada. Nama akun Instagram sama follow-nya berapa? Oke. Siap and action. Halo, namaku Tasya Cita Lestari, usiaku 22 tahun, tinggi 165 dan berat badan pop. Mas, sorry, boleh aku angkat bentar enggak? Bisa telepon aku nanti enggak? Aku tuh lagi casting. Gila, yang ngapain aku bohong coba? Ya kalau kamu gak percaya, udah kamu sini aja. Kan aku udah kasih alamatnya semalam. Jangan bikin aku stres deh. Kamu tuh ganggu konsentrasi aku, tau gak? Bye. Sorry, Mas. Udah pacaran? Gak juga sih. Udah hampir 2 tahun. Udah pacaran 2 tahun? Iya. Masih di telepon ya? Ya gak tahu tuh Mas kenapa bisa gitu. Lanjut atau ulang dari awal nih Mas? Ulang dari awal boleh. Oke. Action! Halo, namaku Tasya Cita Lestari, usiaku 22 tahun, tinggi 165 dan berat badan 48 kg. Saat ini kesibukan aku adalah menyelesaikan studi aku di LSPR. Akun Instagram aku adalah suneater_tasya, followers aku kayaknya sekitar 15k. Mas, sorry, aku angkat bentar lagi ya. Saran aja, Mas. Iya, sorry. Bilang kamu jangan gila ya. Aku bikin kamu khawatir. Ya kan kamu tau sendiri, kok aku udah lama pengen nyoba jadi talent on camera. Menurut kamu aku kelas acting buat apa? Buat acting pura-pura bahagia, terus aku pacaran sama kamu. Bisa gak sih gak ganggu aku 10 menit aja? Sorry ya Mas. Kamu udah baca briefnya? Oh udah kok Mas, ini adegannya terkejut kan? Iya, jadi ini ceritanya kamu karakternya kan anak orang kaya. Biasanya dikekang. Terus ini kamu ulang tahun, ternyata kamu dapat surprise dari bapak kamu jalan-jalan ke Amerika. Oke. Kamu ikutin dialog, ikutin yang ada di skrip gak apa-apa. Cuman kalau misalnya mau improv, pakai kata-kata kamu sendiri juga boleh. Oke, siap. Mulai and action. Kenapa tas? Ini pacarku nelfon lagi. Mati. Udah pernah, terus setelah itu dia nangis. Gimana? Sorry banget ya Mas, aku akan bentar aja ya. Gilang, bisa tunggu 5 menit aja nggak? 5 menit aja, I'm serious. Gilang, are you fucking crazy? Can you just fucking chill for like 5 minutes? Oh my God, I'm going crazy. Ini nggak deal banget ya? Kenapa sih hubungan kita kayak gini? Kamu mau main futsal, aku biarin kamu. Aku mau lari sama teman-teman cewek aku, gak ada cowoknya kamu gak bolehin. Kamu mau bikin band tanpa izin aku diem aja. Tapi please kali ini biarin aku ngelakuin apa yang aku mau. Aku cuma minta ini aja kok. Gilang kok kayak gini caranya, aku udah gak tahan. Sabar. Kamu nyuruh aku sabar. Udah berapa kali aku nahan supaya sabar sama kamu? Asal kamu tahu aja ya, gak cuma 1-2 orang yang nanya kenapa aku mau pacaran sama orang gila kayak kamu. Semua orang di sekitar aku nanya kenapa aku mau betah pacaran sama kamu. Hah? Beruntung,
aku beruntung bisa dapetin kamu. Oh my god, Gilang. You're so fucking cute. Menurut kamu berapa orang yang deketin aku sebelum aku kenal sama kamu? Kamu pikir kenapa aku mau nerima kamu? Karena aku kasihan. Iya, kasihan. Bodoh amat, gak peduli. Lu mau mati, lu mau bunuh diri, lu mau minum Baygon, bukan urusan gue. Gue udah capek ya nurutin semua kemauan lo. 2 tahun hidup gue kebuang sia-sia jalan sama kerak got sama kayak lo. Pastiin kalau lu bunuh diri, pastiin lu bener-bener mati ya. Biar gue bisa praktekin ilmu dari kelas acting gue. Pura-pura sedih di pemakaman lu, bangsat. Sorry Mas Lama. Tadi sampai mana ya?